Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus di mana pun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Ilyal TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini ada kebahagiaan dan juga keseruan Ayah Rojak yang hari ini tayang lagi di Trans 7 bersama dengan Ayu Ting Ting. Hari ini Ayah Rojak tampil begitu sangat menyenangkan karena Ayah baru pertama kali katanya naik dan juga main ke Monas. Dan ini adalah pengalaman yang sangat seru dan juga menegangkan untuk Ayah karena baru pertama main dan juga naik ke atas Monas. Bagi sahabat semua yang penasaran dan juga yang pengen lihat secara langsung kocaknya Ayah Rojak dan Ayu Ting Ting, langsung aja ya ke channel YouTube-nya Trans 7 dengan channel Ayah dan juga Ayu. Yang pastinya seru banget nih episode ini, Ayah main ke Monas. Di sini juga Ayah Rojak diajak keliling-keliling sekitar Monas nih ya. Dan di sini Ayah Rojak bertemu dengan anak-anak yang memang sedang berkunjung juga nih di Monas. Betapa bahagianya Ayah Rojak yang memang sudah bermimpi sejak dulu ingin menjadi artis, dan sekarang alhamdulillah cita-citanya terkabul menjadi seorang artis yang ternama. Walaupun artisnya pertama adalah anak tercintanya yaitu Ayu Ting Ting. Meninggalkan informasi, Ayah Rojak yang sangat bahagia hari ini main dan juga berkunjung ke Monas. Di sini juga ada informasi selanjutnya yang akan Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Di mana di sini ada penampilan dan juga status terbaru dari Instagram Ayu Ting Ting. Dan di sini dari Sandra Zing, The Queen of Sambalado. Dan wah, luar biasa oleh Sandra Zing dan juga Krishna Fahreji serta Eric Halamin sebagai stylist. Dan informasi tersebut langsung dikomentari oleh Maya Rati. Cakep amat, Ayu Ting Ting juara deh, Sandra Zing, love you. Komentar juga dari sahabat nih, Ernie si paling queen, best make up artist, cantik banget, bener-bener cantik ya kok, cakep amat. Queen Depok cantik banget, dari Titin 0872 13 menit yang lalu. Informasi selanjutnya juga di sini ada Ayu dan juga Bilges Kumairah Razak, selfie akhir pekan kami, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Cantik banget, cantik deh, kayak kakak adek gak sih ini, masya Allah gemes ikir sama bunda. Si selanjutnya juga di sini ada bocoran luar biasa mengenai penampilan Ayu Ting Ting di album terbarunya yang memang sedang rilis. Di sini penampilan Ayu menjadi sorotan karena rambut panjangnya yang sangat begitu cantik. Unggahan ini dilansir langsung dari akun Instagram Krishna Fahreji 16 menit yang lalu yang membuat heboh jagat maya. Keren banget ini, dapat dari mana kakak? Badai banget katanya, cantik luar biasa. Inilah bocoran penampilan Ayu Ting Ting di video klip terbarunya kali ini dengan judul Sakit Tapi Tak Berdarah. Dan penampilan Ayu Ting Ting ini sontek saja membuat cengang semua penonton dan juga para fans karena terlihat begitu cantik, anggun dan juga menawan. Penampilan yang sangat luar biasa ditampilkan oleh Ayu Ting Ting dan juga para timnya di album terbarunya kali ini. Semoga sukses dan semoga lagu terbaru dari Ayu Ting Ting bisa viral dan bisa menghasilkan cuan yang banyak lagi untuk Ayu dan juga keluarga serta tim manajemen. Amin ya robbal alamin. Dan ada informasi yang tak kalah lucu dan bahkan menarik sebuah perhatian pemirsa, di mana di sini Syifa, adik dari Ayu Ting Ting, membagikan momen di mana Ayah Rojak tidur bersama kambingnya.
Wah, ada-ada aja ya kelakuan dari ayah Rojak yang sangat bahagia mendapatkan seekor kambing dan sampai tidur bersama dengan kambing tersebut. Kambing tersebut diperoleh kemarin saat ayah syuting bersama dengan Ayu Ting Ting, dan kambing tersebut diberi nama Beno. Beno merupakan kambing yang sangat lucu dan juga nurut banget nih sama ayah Rojak. Sampai-sampai ketika ayah Rojak tidur, Beno pun ikut tidur nih pemirsa. Dasar ya ayah Rojak selalu ada nih kelakuan lucunya. Bagi sahabat semua yang penasaran informasi apa lagi yang akan Bibin sampaikan, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat, terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sekarang kambing. Tuan sama kambing. Beno, Beno. Tuan sama kambing. Beno, Beno. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of